Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat, berjumpa lagi dengan channel Putra Parabola. Sobat dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke sobat, di video kemarin kita sudah lock untuk satelit Express AMU 3 ya, di parabola jaring ukuran 7 feet tanpa menggunakan skat. Dan ini untuk hasilnya ya, kualitas sinyal hanya didapatkan 69% ya, untuk polaritas horizontal di transponder 3926 horizontal 35394, dan untuk polaritas vertikal di sini kita dapatkan hanya 63% ya sobat. Dan di sini saya akan mencoba untuk menggunakan skat ya sobat, apakah ada perbedaan sinyal. Oke, langsung saja kita ke parabolanya. Oke sobat, ini untuk penampakan di parabolanya ya. Ini sudah terlock untuk Express AMU 3. Di sini saya menggunakan LNB Kawansat 13K. Hanya satu LNB ya untuk di parabola jaring ukuran 7 feet. Oke, sekarang kita akan turunkan untuk parabolanya. Kita pasang untuk sekatnya ya di LNB-nya. Oke sobat, kita turunkan parabolanya, kita buka untuk LNB-nya untuk pasangkan skatnya. Oke sobat, lanjut untuk videonya. Di sini saya menggunakan LNB merek Kawansat 13K ya. Dan bahan yang kita butuhkan di sini sebuah talenan merek Lion Star ya sobat. Kita bisa beli di online ya, banyak, sekitaran 20.000 ya. Ini yang kecil. Asal jangan ngambil di dapur ya. Nanti bisa diomelin oleh istri ya sobat. Oke lanjut, kita ukur untuk potongan talanannya. Di sini saya ambil untuk lebarnya 6 cm lebih 1 mili sobat ya. Nah ini ya. Kemudian untuk panjangnya ini 14 cm, 15 cm ya, kurang 1 mili ya sobat. Oke, kita pasangkan untuk sekatnya ke LNB-nya ya sobat. Oke, di sini kita pasangkan menurut garis yang ada di LNB-nya ya sobat. Jadi kita membelah kawat horizontal dan juga vertikal ya sobat. Oke, seperti ini kita pasangkan ya. Dan untuk pemasangannya ini harus lurus ya, dan jangan sampai mengenai kawat yang ada di dalamnya ya, baik horizontal maupun vertikal. Usahakan untuk pemasangan sekatnya ini jangan sampai longgar ya, karena takut jatuh ya sobat. Oke, seperti ini sobat untuk pemasangannya. Kita ukur sekat yang keluarnya dari bibir LNB ya. Di sini 3,5 cm sobat ya untuk sekat yang keluar dari bibir LNB-nya. Oke, kita coba untuk pasangkan ya LNB-nya. Oke sobat, kita pasangkan lagi untuk LNB-nya. Thank you.
Oke sobat, ini penampakan LNB-nya ya, sudah terpasang. Jadi untuk pemasangan sekatnya ini harus mengarah ke timur dan ke barat ya sobat. Oke, dan ini penampakan 0 derajatnya ya, seperti ini. Oke, kita taikan lagi untuk parabolanya. Oke, parabola sudah dinaikkan kembali dan ini penampakan LNB-nya ya. Kita lihat dari bawah. Nah, ini sobat ya, mengarah ke timur barat ya untuk sekatnya ya. Oke, kita cek untuk hasilnya. Apakah ada peningkatan? Oke sobat, ternyata sinyal naik ya sobat. Oke, di sini saya dapatkan kualitas sinyal jadi 72% ya. Untuk transponder 3926 horizontal 35394 ya sobat. Mantap. Jadi untuk para sobat yang minim sinyal, silahkan dicoba untuk menggunakan SCAT ya. Kita cek untuk vertikalnya ya. Oke, namun untuk vertikal di sini jong ya sobat, setelah kita menggunakan SCAT. Oke, ternyata untuk vertikalnya sobat jong ya. Jadi untuk horizontal saja ya sobat, tapi ini channelnya semuanya sama ya, untuk vertikal dan horizontal. Jadi tidak apa-apalah, yang penting ini kualitas sinyal jadi naik ya sobat. Yang tadinya 66% ya, bisa 72-74 ya kalau kita maksimalkan lagi. Oke sobat, silahkan dicoba. Mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk dukungannya dengan cara like dan subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.